Honda Sensing sendiri itu memiliki fitur untuk menginformasikan tentang hal-hal yang berpotensi untuk menjadi kecelakaan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Galeri Honda Lovers. Bertemu lagi dengan saya, Coki Hartono, untuk membahas dan mengulas segala tentang mobil Honda. Hari ini saya akan mereview Honda New Accord generasi ke-10 yang akan saya ulas secara detail dan menginformasikan segala hal tentang mobil ini. Hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang Honda New Accord generasi ke-10 ini adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan yang namanya Honda Sensing, di mana terdapat kamera di bagian depan serta ada radar di bagian bumper depan. Honda Sensing sendiri itu memiliki fitur untuk menginformasikan tentang hal-hal yang berpotensi untuk menjadi kecelakaan, di mana 5 fitur tersebut diantaranya adalah ada CMBS, Collision Mitigation Braking System, ada Adaptive Cruise Control, ada LKAS, Lane Keeping Assist, terus juga dilengkapi dengan RDM, Road Departure Mitigation, serta Auto High Beam. Dimana nanti kelima hal itu akan kita coba jelaskan secara detail satu per satu. Oke, melanjutkan untuk fitur yang ada di Honda Sensing sendiri, yang pertama adalah CMBS, Collision Mitigation Braking System, adalah di mana fitur untuk membantu mengaktifkan pengereman ketika terjadi potensi kecelakaan atau potensi menabrak objek di depan, maka dengan otomatis rem akan melakukan intervensi. Pertama melalui peringatan di setir, terus ada peringatan di indikator speedometer, dia akan ada peringatan di situ. Tapi jika kita tidak meresponnya, maka rem pun akan mengintervensi dengan cara mengaktifkan rem secara otomatis agar menghindari terjadinya tabrakan kepada objek yang ada di depan kita. Itu adalah fitur yang pertama, CMBS. Dan yang kedua adalah Adaptive Cruise Control dengan low speed follow. Jadi di mana fitur ini adalah mengatur kecepatan yang kita inginkan sesuai dengan kendaraan yang ada di depan kita. Jadi misalkan dalam keadaan stop and go pun kita masih mobil ini bisa mengikuti kecepatan yang ada di mobil tanpa perlu kita menginjak pedal gas. Untuk fitur yang selanjutnya adalah RDM, Road Departure Mitigation, adalah di mana fitur yang mengingatkan pengemudi dengan peringatan melalui suara atau indikator pada meter cluster dan koreksi pada setir jika kendaraan mulai keluar dari pada garis marka jalan. Jadi itu fungsinya juga untuk apa, tetap pada lajur yang benar. Ketika mobil keluar lintasan, otomatis akan ada peringatan di bagian meter cluster. Jika itu tidak kita masih abaikan juga, maka dengan otomatis akan mengintervensi setir, yaitu untuk kembali lagi masuk ke dalam jalan, ruas jalan yang benar. Untuk selanjutnya adalah ada LKAS, Lane Keeping Assist, yaitu berfungsi untuk mengarahkan kendaraan tetap di jalur berkendara yang benar dengan memberikan peringatan dan koreksi ringan. Jadi cara mengaktifkan itu adalah dengan tombol LKAS yang ada di bagian setir sebelah kanan. Itu juga fungsinya sama kurang lebih dengan yang tadi RDM ya. Terus ada juga fitur AHB atau Auto High Beam, di mana fitur ini adalah fitur yang secara otomatis mengganti lampu depan di antara jarak jauh dan jarak dekat tergantung pada situasi. Jadi
cara kerja auto high beam ini, ketika jalanan depan kita tak ada kendaraan lain, maka lampu depan akan otomatis, lampu jauh akan otomatis menyala. Nah, nanti ketika ada kendaraan yang melintas ke arah yang berlawanan, otomatis lampu jauh itu akan mati sendiri supaya tidak menyilaukan kendaraan di depannya. Honda Accord ini kita lihat dari tampilan door trimnya. Door trimnya sudah menggunakan apa? Ada kombinasi dari kulit juga di sini. Terus juga ada fitur memory seat untuk kursi kita. Jadi ketika nanti kita masuk kendaraan, itu otomatis kursi itu sudah sesuai dengan settingan kita yang pertama. Jadi bisa tersimpan di dalam memory seat ini. Terus juga ada biasa ya, ada fitur apa? Retractable mirror, ada auto door lock, ada auto jendela di sebelah kanan dan kiri bagian depan. Untuk ke bagian setir sekarang itu sudah dilapisi dengan kulit dan sudah bisa tilt steering serta teleskopik. Nah, ini bisa teleskopik dan tilt steering. Nah, kita bisa menaikkan atau menurunkan. Terus juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Di sebelah kiri ada pengaturan audio, ada pengaturan indikator di meter cluster, itu ada di sebelah kiri. Terus di sebelah kanan juga ada sebagian pengaturan untuk fitur-fitur yang tadi ya, fitur-fitur Honda Sensing yang tadi sudah saya jelaskan. Itu ada pengaturan di sebelah kanan, seperti ada LKAS di sini juga ada. Terus ada pengaturan juga yang namanya CMBS. Nah, terus ke bagian auto high beam tadi, pengaturannya ada di tuas sebelah kanan. Jadi di sini kalau mau mengaktifkan auto, tinggal kita pindahkan ke bagian auto. Nanti otomatis auto high beam itu akan nyala, akan aktif maksudnya. Kita lihat sendiri di meter clusternya, tampilan openingnya kayak gini ya. Nah, di sini juga yang menjadi kelebihan dari Honda Accord sendiri, di bagian sebelah kiri ini menggunakan LCD display, LED display. Jadi di sebelah kiri ini kita ada fitur yang paling menurut saya paling oke banget, adalah kita bisa mengatur di mana bisa ada di sini ada pengaturan ke IMIT sendiri, itu ada tachometer, ada konsumsi bahan bakar, ada kecepatan di sini, ada pengaturan audio bisa lewat sini, telepon, driving support, driver attention. Nah, driver attention ini adalah fungsinya untuk mengingatkan driver. Jadi di setir ini sudah ada sensor membaca driver ini apakah sudah lelah atau belum. Nanti ketika sensor itu membaca driver sudah terlalu lama mengemudi, maka indikator driver attention ini akan menyala. Itu mengingatkan driver untuk segera beristirahat karena sudah terlalu lama berkendara. Nah, untuk tampilan head unitnya adalah seperti ini, menggunakan model floating, dan juga ada banyak menu yang di sini kita bisa, ada USB port, terus ada Bluetooth, ada comp, ada navigasi. Di sini juga ada koneksi untuk smartphone. Nah, terus yang paling penting adalah ini sudah dilengkapi dengan active noise cancellation, di mana suara audio ini akan menyesuaikan kondisi kebisingan yang ada di luar yang masuk ke bagian kabin. Jadi meminimalisir kebisingan dari luar yang masuk ke dalam kabin. Jadi misalkan di luar bising, jalanan bising, otomatis audio itu akan melawan kebisingan itu dengan cara volume itu akan membesar, suara itu jadi akan akan mengeraskan gitu loh dari suaranya. Jadi dia meminimalisir kebisingan dari luar. Nah, terus AC-nya pun kita sudah digital, terus sudah dual zone juga dengan climate control, sudah ada defogger depan dan ada defogger belakang maksud saya, dan ada defoster depan. Dan di sini juga ada kita lihat di sini ada glove box, dan di sini ternyata ada charging, wireless charging ya, dimana kalau misalkan handphone Anda sudah support wireless charging, contohnya seperti ini, bisa kita cas. Nah, ini dia udah aktif langsung ngecas begitu. Di sini juga ada port USB, ada power out juga di situ udah tersedia. Nah, terus dari sini juga kita ada
mode econ dan sport mode. Jadi ketika kita pengen berkendara yang berakselerasi lebih, kita tinggal aktifkan aja tombol sport ini. Atau jika kita dalam kota ya, mendingan apa pakai econ mode lebih irit bahan bakar gitu. Nah kalau untuk tampilan di dashboard sendiri secara total, ini driver oriented banget ya. Jadi segala apa driver itu sangat bisa menjangkau apapun yang ada di sini. Contohnya berkendara setting audio atau AC itu sangat driver oriented. Nah di sini ada tempat penyimpanan, ada dua tempat penyimpanan cup holder di sini. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan yang cukup besar dan juga ada port USB ya di situ. Jadi bisa untuk ngecas juga. Terus dari sini juga ini udah dilapisi kulit. Selanjutnya kita lihat bagian sini. Ini sudah dilapisi dengan panel kayu ya, aksen kayu begini. Terus di sini juga udah soft touch, bahannya udah soft touch, sampai di sini sudah soft touch. Terus ada aksen warna silver di setiap bagian AC-nya. Nah kita lanjut ke bagian glove box, tempat penyimpanan di sini. Ini sudah dilengkapi dengan lampu ya, walaupun lampunya masih kuning, ya membantulah untuk pengereman. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan kacamata di sini, dapat penyimpanan kacamata. Terus juga sudah dilengkapi dengan ini lampu. Lampunya masih kuning ya, belum LED harusnya. Kalau menurut saya sendiri, kalau LED bagus sih, sebenarnya lebih bagus. Terus di sini juga ada apa? Ini bisa buat ngaca juga sebenarnya. Tapi karena ini disegel, jadi kita nggak usah bisa jelaskan. Ada dua lah di sini. Ada kacanya juga di sini. Nah, kita bisa buka nih, sorry. Nah, ini ada kacanya ya guys. Jadi ada lampunya, sorry. Jadi kalau bisa lebih terang. Di sini juga ada handle-nya dan handle-nya ini juga handle pegangan ini juga otomatis ya. Dia bisa menutup sendiri. Terus sudah dilengkapi dengan side curtain airbag untuk keamanan. Terus di sini juga ada curtain airbag di sebelah jok sini, di sebelah setir sini dan sebelah depan penumpang. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian belakang atau penumpang bagian belakang ya. Dimana emang Honda Accord ini juga emang difokuskan kepada pemilik yang menggunakan driver ya. Jadi dia nggak bawa mobilnya sendiri. Walaupun emang secara untuk Honda Accord itu juga sangat fun to drive sih sebenarnya. Buat berkendara pun masih sangat nyaman ya kita untuk berkendara. Nah di sini ruang kakinya cukup luas. Ruang kaki cukup luas, ada pegangan di sini. Ada tirainya juga untuk lebih private. Ini ada tirai yang bisa kita naik turunkan walaupun dia masih manual ya. Nah contohnya seperti ini. Walaupun masih manual tapi masih ya cukup inilah. Nah terus juga di sini sudah dilapisi kulit. Ada aksen kayu juga di sini. Di sini juga ada tempat penyimpanan. Dan kita juga ada tempat pengaturan jok depan. Jadi ini kan sengaja kalau duduk ini supaya tambah luas lagi, kita bisa atur ada di sebelah sini. Nah ini kita dorong paling maju misalkan. Paling maju. Nah ini kita bakal bisa mendapatkan ruang kaki yang sangat cukup lega. Terus nggak lupa di sini juga ada headrest juga. Nah ada tempat penyimpanan air minum, ada cup holder juga. Di sini juga ada akses untuk kita mengambil sesuatu dari bagian bagasi belakang. Nah, ini cuma ini diku. Nah, ini kita bisa ambil sesuatu dari bagasi kalau emang ada yang perlu kita ambil. Nah ini juga sudah lengkapi dengan headrest. Setelah ini bangkunya empuk banget nih teman-teman. Dengan bangku kayak gini, kulitnya pun premium ya, sangat premium kulitnya, warna beige begini. Juga sudah dilengkapi ini nih, ada blower AC juga, terus ada USB port untuk ngecas gadget kita. Sekarang kita masuk ke bagian depan dari Honda New Accord generasi ke-10 ini. Kalau kita bisa lihat ciri khas Honda, terdapat chrome yang
manjang dari sebelah sini sampai sebelah sudut sana dengan ciri khas Hondanya yaitu solid wing face. Dan kita lihat di sini logo H di sini cukup sangat besar ya, untuk di Accord ini cukup sangat besar Honda Accordnya di tulisan Hondanya. Lampunya juga sudah dilengkapi dengan full LED, lampu utama LED, lampu jauh LED, serta ada DRL LED, lampu sein juga LED, sampai fog lamp pun kita LED untuk Honda New Accord ini. Nah, untuk grillnya sendiri juga dia menggunakan warna gading piano black seperti ini, dan itu ada radar Honda Sensing. Lalu ke bagian mesin, kita lihat dari kap Honda Accord ini juga menggunakan pegas ya, jadi nggak perlu ada kita harus ganjel-ganjel lah seperti mobil-mobil selain Accord. Kita lihat Honda Accord ini berkapasitas 1500 cc, dilengkapi dengan turbo dengan tenaga 190 PS, serta torsi itu di 260 Nm. Jadi klaimnya memang sangat lebih irit, lebih hemat bahan bakar daripada Accord sebelumnya. Walaupun memang agak disayangkan mobil sekelas Honda Accord ini belum terpasang cover mesin ya, jadi supaya tidak terlihat berantakan, tapi it's okay lah, kayaknya nggak terlalu menjadi masalah sih sebenarnya untuk Honda Accord sendiri. Kita lanjut ke bagian samping sekarang ya. Di bagian velgnya sendiri, Honda Accord ini menggunakan velg berukuran 18 in, itu menggunakan ban Michelin dengan ukuran 22545 ring 18. Model motif velgnya pun dual tone ya, dual tone, tapi dia dual tone-nya ini keren nih. Jadi dia abu-abunya nggak terlalu gelap, dan di sini warna silver. Sudah dilengkapi dengan cakram juga untuk sistem pengeremannya. Kita lanjut ke bagian samping, di mana di sini di jendela udah dilengkapi dengan list chrome dari depan sampai manjang ke pilar C di sini. Terus juga yang paling penting adalah di sini ada kamera. Ini namanya lens corner, kamera corner gini ada di sebelah sini. Jadi ketika nanti kita menyalakan sein di sebelah sein kiri, otomatis tampilannya akan muncul di head unit. Kalau kita sein ke kiri, di sini juga sudah ada chrome ya di handle kirinya, dan sini juga bisa sudah terkoneksi dengan smart entry. Nah, kita lihat bagasi dari Honda New Accord generasi ke-10. Walaupun belum elektrik ya, dia belum otomatis terbuka menggunakan sensor ataupun seperti halnya Honda CR-V, tapi masih cukup ringan kok. Dan luas bagasinya ini sangat-sangat luas banget, teman-teman. Nah, ini bisa kita bisa lihat bagasinya sangat-sangat luas seperti itu. Jadi bisa nyimpan bawa barang banyak. Jika emang segini masih kurang, ini kita masih bisa melipat kursi bagian belakang untuk lebih membuat luas lagi bagasinya. Oke, sekarang kita lihat dari tampilan lampunya. Dari lampu belakang Honda New Accord sendiri sudah dilengkapi dengan lampu malam itu LED. Hampir semuanya LED, cuman yang belum LED adalah lampu sein dan lampu mundur. Sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, dan sudah dilengkapi juga dengan shark fin antenna. Demikianlah kurang lebih review dari saya tentang Honda New Accord generasi ke-10. Kita bisa lihat dengan semua fitur yang tadi saya jelaskan, seperti yang terpenting adalah Honda Sensing, Honda Accord ini dibanderol dengan harga on the road sekitar 700 jutaan. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut tentang Honda New Accord, pembelian Honda New Accord, Anda bisa langsung cek di deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika Anda menyukai video ini. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya. Ciao!